sama aku. Nah, balik lagi di channel aku di Nevi Rosford, Klein Alba Oho. Hari ini aku mau nge-review beach club di Bali selanjutnya, namanya Kukun. Nah, Kukun ini sebenarnya udah lama banget dan udah banyak yang tahu sih. Cuma berhubung banyak banget juga beach club lainnya yang buka, jadi kayaknya udah jarang banget yang ke Kukun. Nah, tapi kayaknya tuh Kukun masih bagus banget. Dan akan aku review kayak gimana Kukun selanjutnya, makanannya, servisnya, which is tadi tuh aku udah telepon untuk reservation. Dan I love you the reservation team-nya. Jadi tadi aku udah nelfon, aku mau datang ya jam 1. Terus mereka tuh, aku mau pesen day bed dan segalanya. Dan mereka bener-bener suggesting kayak, kayak mereka tuh yang, mbak, biasanya kalau seandainya orang Indonesia, karena kita tuh takut sama matahari, cie. Kan jadi mereka lebih suggest kita untuk ke cabana, which is yang ada topnya. Ya dia nggak tahu ya, gue panas-panasan mulu, namanya main layangan, cie. Ya jadi mereka kalau seandainya kalian mau di day bed itu harganya 300.000 dan itu bisa untuk berdua. Kalau seandainya di cabana harganya 500.000 minimum spendnya ya. Jadi kalian bisa spend 500.000 itu atau 300.000 itu, jadi bukan cuma buat bayar aja, bisa diganti juga seperti beach club lainnya. Nah, jadi aku tetap kekeh di yang day full bednya itu, which is katanya sih panas. Jadi let's see seberapa panasnya dan apa aku bakalan ganti, aku pengen ke cabana instead of di day bednya. Ya, dan terus udah gitu berhubung mama saya tadi mau nge-gym dulu anyway, jadi kita agak telat nih kayaknya jam 1. Jadi tadi sebelum jam 1 aku udah telepon lagi dan bilang, kalau seandainya kalian mau ngasih ke orang dulu untuk 1 jam it's okay, karena kita akan datang jam 2. Dan mereka yang, oh iya makasih ya informasinya, which is so good, bener-bener hospitality-nya good banget. Tapi let's see gimana sampai sana, kan gak tahu ya reception-nya, cucongga, GRO-nya, dan lain-lainnya. Jadi akan aku kasih tahu lagi ke kalian, cocok apa enggak kalau seandainya mau kukun. Minimum charge-nya. Terus udah gitu kalau seandainya kalian mau ke beach, memang beach-nya tuh gak deket banget gitu loh, tapi masih bisa jalan kayak, ya ampun, cuma 2 menit jalan udah nyampe ke pantai dan ke laut. Jadi sekarang Jacob mau ke pantai dulu sama ke laut, tapi aku bakalan chill di sini aja. Yang pasti untuk makanannya enak banget, jadi Jacob tuh dia tadi berkali-kali gitu mesen kayak orang kelaparan. Dan dia paling suka dengan saladnya, which is saladnya bisa bikin sendiri, which is so good again. Dan jadi bener-bener suka banget. Dan aku hari ini gak minum yang sehat-sehat aja, dan di belakang aku ada, ini punya aku yang biru, bukan punya aku, punya orang.
rasanya. Ini aku pesan milkshake coklat, green tea coklatnya. Bertiga, dan memang gak nyesel banget dengan harga segitu karena makanannya cucu banget dan staff-staffnya tuh baik-baik banget dan profesional banget. Bahkan sekarang ini tuh sebenarnya aku belum mau pulang, jadi habis ini aku mau ke beach club ke pantainya. Itu kayak public pantai gitu sih, jadi bisa semua orang kesana, jadi cuma nyebrang doang dan nanti mau balik lagi. Dan mas-masnya bilang, ya udah bu, nanti aku siap, maksudnya table-nya belum dikasih ke siapa-siapa, jadi tetap buat aku aja. Oh my god, it's so sweet kan. Jadi kalau seandainya nanti di sana masih mau duduk